hancurin. Memang aku sekarang tuh kali gak ada uang loh, Mon. Udahlah, kasih aku waktu cicil-cicil, Mon. Hey, kalau gak ada uang itu jangan hancurin pes orang. Keterlaluan, gak bisa kamu cicil. Bayar sekarang. Ya, Mon. Udah 5 biji rusak. Ini loh, Mon. Aku kan juga gak tahu kalau bakal rusak. Oh, aku juga kan gak punya niat. Dari kemarin-kemarin udah aku bilang main pes itu jangan sampai seharian jadi panas dan rusak itu. Iya. Kamu gak mau dengar sih? Rusak ini, bayar. Ganti. Ya, ampun. Tapi, Mon, aku kan juga mau kumpulin uang, butuh waktu, Mon. Gak ada tapi-tapi ya. Kamu tahu gak aku kumpulin uang untuk beli pes ini 5 biji? Itu susah banget. Aku itu sampai ngutang, tau. Dan masih belum lunas. Udah kamu hancurin. Pokoknya aku gak mau tahu. Ini kamu harus perbaiki, enggak? Kamu harus ganti yang baru. Aku akan cari sebisa aku lah ya, Mon, ya. Enggak ada sebisa, mau bayar sekarang. Kau dengar ya. Pokoknya kalau kamu gak ganti pes 5 aku yang rusak itu, kamu gak boleh masuk ke dalam rumahku. Ya ampun. Si Momon jadi sangat mengerikan, guys. Oh, tapi no. Semuanya rusak sih punya dia sih. Aduh, kita harus mikirin nih harus ngapain ya. Sambil pupuk aku mikirin deh. Oke. Let's go. Ya ampun. Aduh, aku harus cari duit gimana ya supaya bisa bayar dia ya. Lagian sebenarnya aku kan masih kayak gini. Aku bisa kerja apa? Apa yang tidak perlu ijazah tapi bisa kerja ya? Tunggu. Kayaknya aku punya ide deh. Baiklah. Okay. Aku coba ngomong sama Momon deh. Mon. Jadi gini, Mon. Jujur ya, dari hati aku yang paling dalam itu, aku itu memang merasa bersalah dan aku mau bayar semua yang aku telah hancurkan, yang rusakin. Tapi kasih aku waktu ya, Mon ya. Aku bener-bener harus kerja nih. Dan aku udah dapatkan pekerjaannya, pasti bisa bayar kamu, Mon. Kau percayalah sama aku, Mon. Ini udah pes 5 yang udah kamu hancurkan. Dan setiap kali kamu hancurin, kamu selalu bilang ini. Kamu pikir aku bakalan percaya lagi? Mon, kali ini kamu kan lihat aku bener-bener kerja, Mon. Aku bukan kayak cuma nipu-nipu untuk memperpanjang waktu, Mon. Pokoknya kamu percayalah, kamu boleh ikut aku. Okay. Kamu bisa ikut aku. Kamu bisa lihat aku kerja bener atau enggak, Mon. Okay, baiklah. Kalau enggak, awas aja ya. Ayo, jalan-jalan. Tunggu. Sebelumnya, apa? Aku mau pastikan. Kamu itu kerja apa? Kenapa bisa secepat itu kau dapat kerjaan? Ya, memang kerja ini agak beda, Mon. Siapapun mau kerja ini bisa, Mon. Yang penting kerja keras bisa dapat uang, Mon. Serius? Apa itu? Ya, pokoknya ada lah. Ya. Bilang. Aku kasih kamu lihat aja. Kamu ikut aku, oke ya? Oke. Let's go, guys. Nah, ini, Mon. Pekerjaan di mana saja dan bisa kita pakai, yaitu menjadi ojol online. Boleh. Yang penting halal. Yang penting halal ya, guys, ya. Tapi bisa membayar PS-nya si Momo, guys. Kita harus bekerja keras. Jadi aku butuh bantuan teman-teman. Kasih dukungan dan kasih like dulu yang banyak, teman-teman. Tolong bantu aku dulu, guys. Dan jangan lupa juga kasih subscribe, karena bentar lagi aku mau mencapai 3 juta subscriber. Nah, karena lihat nih masih level 1 dan kayaknya aku masih baru ya. Kita mulai deh. Motor aja, motor pinjaman. Nah, disinilah kita ya. Jadi ceritanya kita harus ngapain ini? Kita harus tungguinnya gimana ini? Tunggu dulu, kita lihat dulu apakah ada panggilan kita. What? Belum ada panggilan, guys. Oh, itu GrabFood ada itu, Put. GrabFood. Belum ada yang panggil GrabFood, masa aku ambil makanan seenak jidat? Ya, utang lah kasbon, nanti baru bayar. Ya ampun, utang kasbon tak baru bayar pula. Nah, ini, Mon. Jadi aku bisa kerja sebagai ojol atau Grab. Gojol, Mon. Bukan ojol. Gojol. Tapi aku pilih-pilih kayak Grab atau Gojol ya. Gojol aja deh. Okay, guys. Kalian bisa lihat, ini adalah aku, guys. Aku hari ini akan mencari uang biar bisa membayar si Momo dengan menjadi ojol online. Kasih like dulu, teman-teman. Dukung atunya, guys, ya. Biar aku bisa melunaskan hutang ini, guys. Mau kamu lihat, Mon. Terima. 10.000 dari Igoi ke Jalan Raya 2. Ternyata cari uang itu tidak segampang tidak sesusah itu, Mon. Tapi, Mon, aku utang kamu berapa ya? Itu PS5 itu 10 juta tuh. Ya.
apa-apa. Kamu kerjanya 24 jam, gak usah tidur, gak usah makan. Ya ampun, keterlaluan. Baiklah, kita pelan-pelan guys, kita pelan-pelan. Pelan-pelan. Oke. Kita jalan ya guys ya. Oh, kita butuh lokasi nih sampai ke para tujuannya, teman-teman. Oke. Oke, tunggu ya. Tunggu ya. Aku baru belajar naik motor nih. Aduh, gak punya SIM nih. Ada. Bawa anak orang gak ada sih, bahaya. Ya, namanya juga demi bisa ini bayar kamu, Mon, ya terpaksa lah aku begitu, Mon. Ya, bagaimana, Mon? Sama dia nih, bang, boleh pinjam uang nggak bang? Oke, kita jalan guys, lampu merah kita harus berhenti, kalau lampu hijau sampai kecelakaan kan? Ya bu, maklum guys, belum ada SIM, makanya teman-teman kalau bawa motor ya butuh ada SIM dulu, kalau nggak bisa gitu ya. Sabar. Oke. Sebelum kamu balikin utang, kayaknya aku yang melayat duluan. Tunggu dulu, Mon. Aduh, aku harus apa ngantar nyawa cuma buat 10.000. Oke, ini bener ya. Ini orang yang panggil nih. Ya, cowok pula. Aku kira aja cewek. Ya ampun. Ya sudahlah. Klik untuk my customer. Nah, sesuai aplikasi kan, Bang, kan? Iya, sesuai aplikasi. Lama banget sih tadi datangnya. Ya ampun. Ya, gitulah, Bang. Namanya juga aku itu tadi tuh harus nganterin 10 customer dulu ya. Makanya abang sama aku mah udah pasti bagus lah. Kamu tenang lah. Kamu mau nyampe nya itu di mana nih? Oh, di belakang. Dek, aku ini udah punya anak, Dek. Kasihan, Dek. Jangan meninggalkan aku, Dek. Sabar, Bang. Yang penting kau punya asuransi. Semuanya aman ya, Bang. Itu belakang truk lo. Kau tenang, Bang. Wih, rem. Lewat samping. Emang ada polisi, gak ada. Wah, lihat tuh, cara nyebrang yang benar. Iya. Udah, Bang, udah nyampe, Bang. Kasih tips dulu ya. Tambahin lah 50.000 gitu. Gak ada tips. Terlalu selesai ke orderan. Tuh. Gimana? Aman kan? Aman dari mana ini? Hampir mengantar nyawa aku ketemu Tuhan tadi. Ya ampun. Terima ini. 10.000 udah dapat experience 30. Yeay. Nah, sekarang kita tinggal tunggu, guys. Oh, ini ternyata sudah dari tadi dipanggil. Terima dong, jelas dong. Dipesan oleh Tito. Ya ampun, kenapa Tito bukan si... Ya ampun, kenapa Tito bukan si Titi? Ya ampun, kok Titi kan Titi Kamal, bisa cewek. Ya ampun. Ambil dulu begini, kita lihat dulu kemana ini. Oh ya ampun, ke belakang pula ya. Kita putar balik sini. Woi. Oh, kalian ngantri apa sih di sini? Ngantri sembako. Ya ampun, ngantri sembako di sini. Kau lihat aku dong. Ya ampun. Cewek, Mon. Halo, cewek. Ya ampun. Oke, kita lurus doang ya. Siu. Woi. Kau tenang dulu. Kau lihat dulu. Woi. Oi, halo, Pak. Halo, Pak. Aku datang, Pak. Hampir, Pak, meninggal kau. Halo, Pak. Benar dengan namanya si Titi? Oh, salah. Ini Mr. Beast gak sih mukanya? Iya loh, Mr. Beast ada bajunya ojol lagi. Oke, siaplah. Kita panggil dia. Baiklah. Pak, pegangan yang kuat ya, Pak. Pegang pinggang, jangan pegang pantat. Iya. Ampun. Tinton. Ya ampun. Oke, sampai. Wuuuuh. Mundur dikit. Tok. Gak bisa. Pencet. Weh. Oh, selesai orderan. Ya ampun. Oke, duit aku langsung 40.000 dengan koin masih 3, guys. Wala, di sini aku perlu istirahat nih. Istirahat di mana ya? Lurus-lurus bisa ada tempat istirahat gak sih? Kamu lihat, Mon. Aku bentar lagi amsyong tuh, Mon. Kamu lihat tuh, HP aku. Kamu kehabisan energi. Jangan lupa beristirahat tempat yang bertahan energi untuk mengisi. Gak bisa lanjutkan dengan nonton iklan. Terlaluan. Ya udah deh. Nah, kita buka handphone kita. Pagi-pagi jam berapa nih? Jam 6 pagi. Wah, sih. Langsung aplikasi nyalakan. Dapat kerjaan gak? Oh, langsung terima. Langsung dong. Oke. Mana? Dia di mana nih? Itu tadi siapa ya? Aku gak perhatikan lagi. Samsul. Serius, Samsul? Cowok lagi? Samsul.
Ya ampun. Ah, ini dia nih. Dalam komplek, guys. Ah, siapa nih? Huh? Ya ampun, tolong. Oke, Pak. Kamu naik yang santai, Pak. Okay. Cuma boleh lihat, jangan pegang ya, Pak ya. Ya ampun. Siapa pula mau pegang? Mana tahu gitu loh. Oke. Mas, bentar ya, Pak. Ah, ya ampun. Eh, bawa motor lihat jalan ya. Keterlaluan nih anak ini. Malah aku yang salah. Oi, kamu lihat meski bayar mobil sapu. Meninggal ya dong. Bang, kamu jatuh gimana, Bang? Yo. Ya ampun, udah masuk UGD ini. Bang, kamu gimana, Bang? Bangun, Bang. Ya ampun, gimana nih, Mun? Itu polisi, Pak. Polisinya aku cuma lewat doang. Udahlah, masa bodoh. Oh, nah, udah nyampe ya, loh. Kamu lihat tuh. Langsung au! Oke, udah sampai titik. Oke. Oh, dia udah sampai ya. Oh iya, ternyata ada masjid, guys. Nah, silakan sholat ya. Jangan lupa kalau mau sholat itu mendingan jadi orang baik, bayar 2 kali lipat ya. Oke, siap. Nah, kita bisa lihat profil kita, guys. Di mana? Di sini aku dapat bintang 5 semua dong, Mon. Kau lihat dulu di sana. Ya ampun, ini karena ancaman kamu nih makanya dapat bintang 5. Nah, kita layanan aktifnya kok cuma satu mobil sih. Motor doang, enggak seru dong kalau begitu. Ah, enggak bisa. Aku enggak bisa lama-lama nungguin begitu, guys. Aku harus pakai cara cepat nih. Okay. Gimana cara cepatnya? Kita pakai Toko Cash. Yeay! Tunggu dulu. Kok enggak salah di sini itu ada layanan. Nah, ini nih, Mon. Di sini ada bisa GoFood. Kamu boleh pakai order antar makanan. Ada GoSend sama Jimat. Wah, ini aku harus beli semua nih. Totalnya berapa nih? 24 kali 3 berarti 72. Sama 4. 72 sama 8. 80. Oke deh. Kita langsung saja, guys. Okay. Kita beli koin yang 250 deh, ya. Lalu aku ke layanan. Aktifkan semuanya. Masa pakai level-level sih? Kelamaan loh. Udahlah gitu aja deh. Nah, lihat tuh, Mon. Aku udah mengaktifkan semuanya. Artinya aku sekarang bisa ambil makanan, guys. Nah, sekarang aku penasaran sama ini nih. Sama inventory-nya ya. Ini apaan sih? Ini ada handphone, jaket, helm, motor. Coba kita lihat handphone deh. Okay. Wow, ini handphone-nya, Mon. Aku sekarang pakainya yang ini, EC phone. Loading-nya 4 detik. Pantas aja lama. Di sini ada OP phone. Ada Vivo. Oppo. Oh, ini Oppo, Vivo. Ini iPhone. Ya ampun, iPhone itu agak 580.000, Mon. Oh, ini ada 50.000. Aku beli gak ya? Tapi aku lihat yang lain dulu, guys. Okay. Aku lihat dulu ada jaket. Wow, jaketnya mahal banget. Kau bayar PS itu kau aneh-aneh belanja. Kau jangan begitu, Mon. Kau lihat dulu, ini penggunaan energi ini berkurang nih, Mon. Otomatis bisa tak banyak kita cari duitnya ya nggak sih? Oke, aku mau beli ini deh. Warnanya aku maunya ya biru dong, jelas. Tunggu dulu. Ayo ini boleh ya, Mon ya, supaya cepet loh, Mon. Apa hubungannya? Oke, sekarang kita lihat helm nih, guys. Helmnya pengguna energi juga berkurang nih, Mon. Pakai helmnya aku suka yang warna biru. apa ini? Kecepatan maksimal, akselerasi. Aku suka ini nih, guys. Bang, boleh beli ya, Mon? Ton, utang kamu tuh 10 juta, Ton. Kamu jajan mulu. Ayo. Kalau gitu aku beli handphone aja deh, Mon. Biar cepet ya, Mon ya. OP phone, pakai duit lah. Ya ampun, handphone kita udah ganti, guys. Asik. Kalau begitu, aku jadi semangat dong. Asik, udah di upgrade, Mon. Terima kasih ya, Mon ya. Kita nyampe, guys. Hari ini kita kerjanya. Wah, ya ampun. Neng, kamu masalah gak, Neng? Oh, dibayar 10.000, asik. Oke. Neng, ya ampun. Kok tiba-tiba menghilang sih? Kok kayak siaton ya? Oh, ini apa nih? GoSend. Rumah saya ke Perumahan Indah. Tarik 10.000. Oke, terima. Let's go, Mon. Wah, Yuli Astuti. Kau bilang Yuli Astuti, tapi nabrak pohon kau. Ya ampun. What? Weh. Wow, kamu lihat gak, Neng? Aku ini adalah yang berbeda loh, Neng. Kamu lihat dong, lihat aku dulu, Neng. Banyak utang. Apa banyak utang? Aku adalah ojol yang pakai baju biru loh, Neng. Ini beda nih, Neng. Neng, namaku Atun Ganteng, Neng. Mau aku bawa kamu aja deh, jangan antar barang, Neng. Mau gak, Neng? Bang, kamu bawa pesing, Bang. Ya ampun, aku dibilang bawa pesing pula, keterlaluan emang dia orang. Udah, sini. Oh. Barang sudah diambil sih, ya, antarkan ke tempat tujuan. Ya ampun. Ah, ya udahlah, Neng. Kamu yakin, Neng? Gak mau aku jemput, Neng? Kau jangan maksa, gak mau aku, katanya. Ya ampun, sebenarnya aku untung gak sih ini? Huh? Tunggu. Dia tadi kok, Mbak juga. Halo, Mbak.
Aku sudah mengantarkan paket. Oh iya, paketnya mana ya, Mas? Kamu enggak lihat diriku lah paket buat kamu. Terimalah rasa cintaku, Neng. Neng Yuli. Halo Neng Yuli, kamu liatin aku Neng. Dong. Jangan samping dong. Eh Neng, muka kamu terlalu jelek. Ya ampun. Saya tidak bisa. Oh, kita begini, kita begini. Biar dia lihat aku. Oh iya iya. Oh iya 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 iya, liatin aku lah. Lihat aku, tatap mataku dan nikmatilah. Ya ampun. Mati pula. Udah, kita selesaikan orderan, selesai. Neng, itu barang aku kirim, kenapa kau taruh di lantai, Neng? Ya ampun. Nah, ini motornya udah bikin aku bosen, guys. Udah, kita lihat inventory dulu lah. Kita lihat motor dulu, nah gitu ya. Kita harus lihat dong, ini bagus atau nggak bagus. Ini kayaknya bagus ini, Mon. Uang kau cukup nggak? 675.000, belilah, beli. Enggak lah, nggak usah pakai itulah, pakai koin aja, Mon, tuh. Wah, motor aku udah keren, guys. Dan, Mon, boleh lah ya. Aduh, daripada pusing-pusing. Nah, udahlah, kita cobain lah, guys. Iyalah. Oke lah, Mon, udah dapat handphone terbaik sama motor terbaik. Biar bisa ada semangat untuk bayar kamu. Oke, kita coba ya, guys, ya. Wui. Motorku keren banget. Wait, motor baru, terima dong. Jelas-jelas, kamu lihat tuh. Be. Ojol apa ini? Kenapa bisa punya motor seperti gitu? Caranya gampang sekali. Kerja keras, kamu bisa beli. Halo Neng, kau lihat gak nih Neng? Neng, apakah kamu mau merasakan naik motor yang keren seperti itu, Neng? Ah, mau banget, ayo Bang antar aku. Oke Neng, nih silakan naik Neng. Tuh, wih. Bentar ya Neng ya, kamu pegangin aku ya Neng. Pegang yang enggak Bang, kamu bau Bang. Ya ampun, jangan kau begitu. Wih, oi. La. Ohoy. Ya ampun. Orderan. Makasih ya Bang. Lain kali mandi ya Bang. Ya aku mandi. Mau lihat nomor teleponku gak? Enggak. Ya aku udah pergi deh. Mon. Kamu lihat penumpang aku, mau siapa namanya? Aci GameSpot. Aci GameSpot, guys. Ini si Bang Aci. Oke, kita langsung jemput, guys. Oh, itu depan. Halo Bang. Ya ampun, Bang Aci nih. Ya ampun, mukanya. Muka Bang Aci GameSpot. Oke, naik Bang. Lihat tuh dia naik tuh. Pegang yang erat Bang. Nah, Bang Aci. Meskipun cuma sebentar perkenalan kita, tapi rasanya kamu adalah sahabatku satu-satunya, Bang. Bayar lebih ya, Bang, ya. Ya ampun. Baiklah, teman-teman. Setelah kita udah bermain sampai 100 hari, jadi kita isi bensin, beli-beli makan, ojol lagi. Kita cuma ada duit 100.000, guys. Oh no, udah level kita baru masuk ke level 4 dong. Oh tidak. Gimana ya? Kira-kira kita bisa nggak ya kasih ke Momon ya? Balikin si Momon duitnya dengan 100.000 aja. Oh no. Ya udah, kita coba deh, guys, ya. Kita pulang, guys. Oke. Kira-kira si Momon gimana ya? Aku gak serem-serem nih, soalnya terakhir dia mengerikan banget. Tapi kayaknya dia harusnya ngerti kalau aku udah bekerja keras, ya gak sih? Ya, sudah deh. Kita harus berlarikan diri, guys. Tok, Momon! Apa? Mon, aku mau bayar hutang aku loh, Mon. Mana, cepet-cepet aku mau beli tes baru itu. Ya, nih. Di rumah. Nih, hutang aku yang aku udah kerja keras ya, Mon, ya. Udah. Coba aku hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 100.000. Iya Mon, jadi gini loh Mon. Ternyata ya menjadi ojol itu tidak gampang loh Mon. Aku tuh harus mendaki gunung, melewati lembah dan ya. Terus pesanku gimana itu? Aku enggak main nih udah beberapa hari nih. Mon, aku tahu kamu butuh hiburan, Mon. Aku tahu kamu butuh hiburan, Mon. Gigi gimana kalau aku bayar dengan kegantengan mukaku? Kamu mau dapat 10 juta tinggal bagi. Bagi? Itu seharusnya 50 juta udah 5 pes ya kontorin. Tapi aku cuma itu